Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna Syafi'in wa khususan ila Syekh Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh ila jami'il muslimin wal muslimat syai'ulillahi lana walahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 12 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan ketahui olehmu, mereka yang menutup jalanan akhirah, bahawa semuraqabah itu, duduk kita memandangkan, memperasakan diri, kata Allah Ta'ala tu duduk melihatkan kita, duduk mendengarkan kita, duduk mengetahui keadaan kita, bahawa semuraqabah itu semulia-mulia maqamat, asyrafil maqamat, semulia-mulia kedudukan dan setinggi-tinggi tempat, a'lad darajat, setinggi-tinggi darajat tu maqam muraqabah, semulia-mulia maqamat dan setinggi-tinggi tempat kediaman, kediaman itu tempat kita menetap lah, duduk di maqam muraqabah, dan setinggi-tinggi darjat kedudukan, dan iaitu setinggi-tinggi darjat tadi maqamul ihsan, kedudukan ihsan, yang diisyarat kepadanya, kepada maqamul ihsan ni dengan sabdanya sallallahu alaihi salatu wasalam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah asas rukun dalam agama kita, hadis Jibril, ketika mana datang Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya berkaitan dengan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ruku-ruku Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah, hingga akhir. Dan bila dia tanya, kemudian dia jawab sadaqta, dia tanya kemudian dia kata benar, kemudian ditanya pula tentang iman, Nabi jawab tentang ruku iman, kemudian tanya pula ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab anta budallah ka'annaka tarah. Jadi bila kata kemudian daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Zainab Umar, atadri man isail, kamu tahu ke siapa dia yang bertanya tadi? Maka Zainab Umar dengan adab,
cara beradab dengan guru tadi, dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kata hadza Jibril. Ha tadi tu hak mari dak ajar tu ialah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, dia datang mengajar ke agama kamu. Ha ni tu ya ulama kita letak tiga rukun asas tu, iman, Islam dan ihsan. Artinya bermula ihsan itu bahawa engkau ibadat akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan dia, akan Allah Ta'ala. Nah, lihat dengan cara mata kepala tu tentu tidak berlaku di kita manusia biasa ni. Bahkan para anbiya alaihi salatu wassalam tu pun yang berlaku hanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi nampak di sini, nampak dengan syuhud. Ha, syuhud yakni pada pandangan mata hati kita. Nah, sebab tu di sana ada perbahasa ilmu tasawuf ni hak tinggi sikit kan. Dia bahas masalah syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah. Nah, tu ada dalam kitab Durratun Durrun Nafis tu adalah perbahasa-perbahasa tu. Dia sebenarnya tinggi tu sebab sebab kita ni rendah. Nah, kalau kita duduk di situ kita tak rasa tinggi, kita ni duduk di kedudukan yang rendah, maka kerana tu kita kita sebut kata kedudukan tu perbahasa tu perbahasanya tinggi. Sebab level kita itulah menunjukkan level kita dengan kedudukan level orang dulu jauh. Orang dahulu benda-benda begitu benda tidaklah kita kata benda yang tinggi-tinggi perbahasa tersebut, bahkan diajar kerana ada keahlian dia. Kita sekarang dah kurang. Bahkan benda-benda begitu dianggapkan jadi benda yang tak sebenar, padahal benar-benar. Kerana kita ni kurang dah orang panggil level kedudukan kita tadi. Padahal bahasanya samalah, iaitu dengan kita belajar ke ilmu tauhid tu. Kita memandai ke segala sesuatu dengan kita memandai pada Allah Ta'ala. Syuhud kasrah dalam kita memandai tiap-tiap benda banyak ni dalam sekarang sahaja itu memandai pada Allah Ta'ala. Kita memandai ke af'an, perbuatan-perbuatan makhluk dengan kita melihat ke Allah. Kerana jelas dalam ayat Quran pun Allah nyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malu, Tuhan melakukan kamu dan apa kamu buat. Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam. Dia banyak lagi ayat-ayat lain menunjukkan semua itu daripada kudrah Allah, af'alullah. Tapi kita tak melihat ke benda tu, kita tak syuhud dalam hati itu, kita tak memandai ke benda tadi. Baik, ihsan saat ni bahawa engkau ibadat akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan dia, akan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ke Allah Ta'ala dalam ibadat kita, tentu kita akan buat dengan sempurna. Seperti mana salafuna salih menyatakan kamu buat, dia sebut kepada ahli keluarga dia, kamu buatlah dengan apa kamu nak buat. Ketika mana aku masuk kepada solat, maka aku tidak tahu dengan apa perbuatan kamu. Bila aku masuk pada solat ni, aku tak tahu dah membuat apa, aku tak tahu dah. Kita ni masuk dalam solat sama dengan duduk di luar solat. Perbuatan orang, percakapan orang, kita dengar semua, kita lihat semua, kita memerhatikan semuanya, sama dengan kita tak masuk solat. Apatah lagi di luar solat. Dalam solat kita Allahu Akbar, Allah wajah tu wajah fatras inna salati wa nusuki wa mahyaya ni, bersaksinya kita, padahal benda tu belawak. Kita ni mengaku ke benda yang kita tak buat, sepatutnya kita kena malu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, padahal kita tak buat lillahi ta'ala. Sepatut kita kena malu dengan ucapan kita tadi, dengan kita usahakan memperbaiki diri kita. Daripada sehari kepada sehari, supaya sampai kita dengan ucapan kita tersebut di dalam solat. Jadi kalau-kalau dalam solat tu pun tak boleh kita nak mensyuhukkan Allah Ta'ala, bagaimana pula di luar solat? Orang arif billah bukan dalam solat saja, di luar solat pun sama. Maka jika tidak melihat engkau akan ia, akan Allah, maka bahwasanya Allah tu melihat ia, ia Allah akan dikau. Mereka kena mari perasa.
Tak, kalau tak boleh duduk makam musyahadah, duduk di makam muraqabah. Dan tiap-tiap seorang daripada orang yang beriman dengan bahawa Allah Ta'ala tidak sembunyi atasnya, atas Allah oleh suatu pada bumi, dan tidak, yakni tidak tersembunyi apa nama ni, bagi Allah Ta'ala suatu yang pada langit. Nah, kita ni orang beriman, kita yakini bahawasanya tak ada satu benda pun yang tersembunyi. Kita belajar dalam ilmu tauhid, semua yang hitam berada dalam semut kecil yang hitam berada di atas batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di dalam mana yang gelap gelita, tu pun Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Nak kata benda-benda yang rahsia hak tak boleh kita nak lihat, tak boleh kita nak tahu, tak boleh kita nak dengar, Allah Ta'ala tahu. Tak ada tersembunyi sedikit pun, kita yakini. Sebab itulah bila pergi ke ilmu tasawuf ni lah, dia ada kaitan dengan bahasa ilmu tauhid yang kita pelajari. Dulu kita ada buat daurah sifat 20 dekat. Inilah kaitan dianya. Antara kita imani kudrat Allah, apa dia yang kita perlu buat dengan kita imani kudrat Allah? Kita imani kata ilmu Allah, bukan semata-mata kita nak imani Tuhan tu mendengar, melihat semata-mata. Tindakan kita dengan benar-benar kita imani tu apa dia? Dengan cara kita menjaga ke percakapan kita, dengan cara kita menjaga ke penglihatan kita, pendengaran kita. Sebab itulah benda-benda begini, tetapi sifat-sifat Allah Ta'ala ni kita kena ulang-ulang mendengar. Supaya dia masuk ke dalam hati kita tu, barulah kita boleh nak duduk di kedudukan ni. Dan mengetahui ia orang yang beriman tu akan bahawa Allah Ta'ala sertanya, serta orang beriman di mana-mana tempat ada ia orang beriman. Inna Allah ma'akum, apa ni ayat tu? Aina ma kuntum tu, di mana saja kamu berada, maka Allah Ta'ala bersama kamu. Bersama bukan hok bersama dengan kita pehen ni. Bersama cara cakap kita, sama-sama sayang kita pun ada, kita cakap begitu. Kawan bersama demo, walaupun dia tidak bersamping dengan kita, dengan makna apa yang kita buat, dia tu bersama dengan kita. Pada nisbah menyokongnya. Ni Allah Ta'ala bersama kita. Inna Allah ma'asabirin, pada rahmatnya Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya, dengan mendengar melihatnya. Jadi bukan kata bersama dengan berada di sisi kita yang kita faham secara hissi ni, tidaklah. Sebab itulah di dalam perbahasan itu kita kena bagi tuntas dulu ilmu tauhid kita. Mari ikut istilah-istilah tinggi-tinggi dalam tasawuf ni, dia rosak lah. Kalau tak kena dengan cara pegangnya kita, kena pula guru hak urat tasawuf hak tinggi-tinggi ni, dia sendiri pun tak belajar mana ilmu tauhid. Rosak. Dallu wa adallu. Sesak lagi menyesatkan. Di mana-mana tempat ada ia, tidak tersembunyi atasnya, atas Allah oleh suatu daripada geraknya. Kita gerak, Allah Ta'ala tahu. Dan diamnya, kita duduk senyap pun Allah Ta'ala tahu. Bahkan kelakuan yang muktabar pada berkekalan ini, pandangan bahkan kelakuan pekerjaan, kelakuan dengan makna pekerjaan, kelakuan yang muktabar pada berkekalan ini pandangan. Mana berkekalan ini pandangan, iaitu berkekalan hati itu ingat sentiasa kepada Allah Ta'ala. Itu maksud kata berkekalan ini pandangan. Dan hasil faedahnya, faedah ini pandangan ni, sentiasa hati kita tu dengan Allah Ta'ala, yang bermula awalnya
awalnya faedah dia. Eh? Yang bermula awalnya, awal bagi faedah ini pandangan duduk melihat-lihat ke Allah Ta'ala tu, duduk musyahadah ke Allah, duduk muraqabah ke Allah, bahawa tidak beramal ia-ia seorang pada barang antaranya, antara seorang dan antara Allah Ta'ala akan amalan. Bermula awalnya ni hok panis sedikit, bila ada dah kedudukan kita, duduk hati kita ni ingat pada Allah Ta'ala, bermula awalnya hok panis sedikit keadaan kita bila kita tidak beramal. Sedekah tidak beramal seorang pada barang yang antaranya, barangnya tu kena pada amalan. Amalan antara dia dan antara Allah Ta'ala, akhir amalan dia tak beramal, malu ia-ia seorang. Dia rasa malu. Itu paling kurang. Bahawa melihat akhir dia, akhir seorang atasnya, atas amalan tu oleh seorang laki-laki daripada soleh, daripada yang soleh. Malu ia-ia seorang bahawa melihat akan dia, akan seorang tu atasnya, atas amalan dia oleh seorang laki-laki daripada yang soleh. Dan ini ini mana, ini hok kata faedah tadi neh, dan ini in, dan ini ini faedah tadi jarang ada, jarang berlaku. Dan barang yang di belakang itu lebih sedikit daripadanya nya yang awal, hingga bahawa jadilah hamba pada akhir pekerjaannya nya hamba, kerana ia dengan Allah Ta'ala. Nih, jadi hok mula-mula tu paling tidak rasa malu. Duduk depan orang soleh, kita tak ada buat amal apa semua. Kemudian yang akhir sekalinya, jadilah hamba tu pada akhir pekerjaannya kerana ia dengan Allah Ta'ala. Apa maksud ni akhir pekerjaannya kerana ia dengan Allah Ta'ala ni, dengan makna akhir pekerjaannya ialah menghabisi kesemuanya dengan Allah Ta'ala. Dan fana ia, ia seorang takde daripada barang yang lain daripada nyonya Allah Ta'ala. Dia hanya musyahadah ke, menyaksi ke amalan dia saat itu hanya pada Allah. Sungguh nyonya sya'an ghaib ia, ia seorang daripada makhluk. Tak pandai makhluk dah lah. Dulu dia rasa malu dengan orang saja ni, dengan tak buat amal. Tapi bila ada dah faedah daripada dia tu duduk memandai ke Allah Ta'ala tadi, dia semakin elok, semakin elok, sehingga dia buat amal tu bukan sebab kerana orang lain tu, lain daripadanya Allah. Sungguhnya ghaib ia, ia seorang daripada makhluk. Lenyap daripada duduk memandai ke makhluk dengan pandangan, dengan pandang Tuhan yang sebenar. Inilah pada waktu inilah la maujud alal itlaq illallah. Tidak ada dah benda yang ada secara umumnya kecuali Allah Ta'ala. Tidak wujud dengan maksud kata dia tak pandai dah. Kalau dulu dia mungkin duduk memandai dengan makhluk lagi. Tapi bila ada dah faedah daripada makam ihsan tadi, kita buat ibadat tu kerana kita melihat ke Allah dengan mata hati, ataupun paling tidak kita mengetahui kata Allah Ta'ala duk melihat ke kita, maka pada waktu tu fana segala makhluk ra'ib, hanya kita dengan Allah Ta'ala. Jadi makhluk ada tak ada sama saja. Malu tu ada sentiasa pada kita. Ya sekarang kadang-kadang orang ni duduk depan orang pun dia tak rasa malu. Ni dia dah buat maksiat, dia tinggalkan ibadat, duduk hadapan orang pun dia tak rasa malu. Usah ke kata duduk di belakang orang, lagi tak ada malu.
Ah, kita saat ni duk berfikir, eh rasa malu aku tak buat ibadat. Ah, kemudian gi lebih lagi, ah bukan kata ada orang tak ada orang, sentiasa dengan rasa malu kita bila kita tak melakukan ibadat kepada Allah. Dan sampai ia orang tadi pada tempat benar di sisi raja yang berkuasa. Ha, baru sampai kedudukan sebenar. Mana? Di sisi raja yang berkuasa. Siapa dia raja berkuasa? Iaitu Allah Ta'ala. Ha, tu maksud katanya duduk muka makam syahadah lah tu. Ha, tak? Dia bukan kodam memandai duduk berasa saja dengan Allah Ta'ala memandai dia. Bahkan dia mari dah memandai kepada Allah Ta'ala dengan mata hati dia. Dan atas engkau hei saudaraku dengan mengelukkan hati engkau hingga jadi ia hati terlebih baik daripada anggota yang zahir. Ha, ni jadi kena wicomel hatilah. Hati saat ni tu kena wicomel lebih daripada anggota zahir ni. Tangan kita, kaki kita duk geruk duk takbir. Zahir engkau yang baik. Ha, zahir kita tu baik dah. Hati tu kena lebih suci lagi daripada amalan zahir kita yang baik. Dan bermula demikian itu. Ha, demikian mana? Demikian kata mengelukkan hati tadi. Dan bermula demikian itu kerana apa? Ha, kata kena elukkan hati itu lebih daripada hak zahir. Kerana bahawa sehati itu tempat tilik Tuhan dan zahir itu tempat tilik makhluk. Ha, ni sinilah tempat nazrah, tempat pandangnya Allah Ta'ala, tempat nazar. Ha, maudu' nazaril haq. Adapun hak zahir itu nazaril makhluk. Ha, ni tempat pandai bagi makhluk. Orang tengok kita ni baik ke jahat ke, orang tengok luar eh. Ha, orang pun hukum. Ha, ni oh dia ni jahat, apa dia curi, dia pergi botak arak dia. Ada pun tempat pandangnya bagi Tuhan ialah pada hati kita. Jadi bukan kata dengan makna kalau kita juga zahir kita ni tak payah buat baik, tidak. Zahir kita ni kena buat baik dan hati kita ni kena terlebih baik, terlebih suci daripada keadaan zahir kita yang baik dah. Ha, sebab itulah masalah hati ni tempat nazrah, tempat pandangnya tilik Allah Ta'ala ni lah. Kita ni kena ada nama-nama kita di sisi orang-orang ahlillah. Ni kita hok kurang amal, rajin dengan maksiat tegahe tuhe ni, kita kena ada nama-nama kita ni ingatan nama kita ni di sisi orang arif billah. Kenapa? Ha, kerana bila kita ada di sisi pandangan orang arif billah, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, sedangkan tempat hati mereka duk ingat tempat hati dia itulah tempat pandangan Allah. Ha, maka bila ada kita tu diingatkan mereka ni, ha, maka kita pun mudah-mudah akan baik ni, disebabkan pandangan Allah Ta'ala terhadap orang panggil hati-hati arif billah saat ni tu. Ada juga nama kita, keberkatan mereka saat ni tu dapat kita tupai sekali gitu. Ni beramal malah dah maksiat banyak, duduk dekat orang-orang alim, orang-orang soleh pun tidak. Ni jadi jauhlah kita ni. Hok banyak nama kita, nama kita banyak mana? Di mall, di tempat beli, di tempat kedai-kedai. Moga sekarang kita kan tulis nama nak masuk suhu badai apa semua. Mas Jatero. Nama kita banyak duduk situ. Di nama dengan orang aling, orang soleh tak ada rasa. Dan tidak menyebut Allah Ta'ala akal, dan tidak menyebut Allah Ta'ala akal batin dan zahir pada Quran, melainkan melalui ia Allah dengan menyebut akan batin. Ni. Dan ada maksudnya Allah Ta'ala duk sebut ke batin, sebab tu tempat cilik dia. Ha, sebab tu kita kena jaga betul. Ni,
Kita mengaji, kita baca kitab, kita buat baik, kita amal soleh, kena jaga betul-betul hati kita. Dan adalah setengah daripada doa Nabi kita alaihi salam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Ha, tu tengok. Hok luar pun nak baik juga. Tapi nak nak bagi hok dalamnya tu lebih molek daripada hok luar ni. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Dan manakala baik hati, ha, tu Nabi doa lah. Jadikanlah hok bagi dalam ni lebih baik daripada hok luar, dan jadikanlah hok luar ni pun baik juga. Itu di antara doa Nabi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Dan manakala baik hati, nescaya baik oleh zahirnya. Tu tentu dah. Orang kata, eh, awak nampak luar saya begini tapi dalam saya baik. Baik macam mana? Nak mencerminkan kebaikan hok dalam itu ialah luar lah. Tempat cermin dia nya. Ha. Sebab bila dalamnya molek, dia akan lahir ke luar yang baik. Ha, sebab itulah hati ni raja banyak ke hadis hok berkaitan dengan hati ni. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ha, ketahuilah deh dalam hati kita, dalam diri kita ni ada seketul daging. Bila baik dia baik, habis hak lain. Bapa sebab hak lain tu anak buah dia, rakyat dia. Rajanya hati. Dan bila buruk dia buruk, habis hak lain. Ala wahiyal qalb, ketahuilah apa dia tu? Yang dapat menguasai ke bagi orang lain, rakyat dia ni siapa dia rajanya? Hati. Ha. Ha, tu kena belajar kitab penawar bagi hati tu. Ni belajar. Fahami betul-betul di situ. Ha, sebab itulah masalah nak tahu orang panggil raja ataupun ulil amri ataupun pembesar. Nak tahu macam mana kedudukan pembesar waktu tu? Ha, tengok rakyat dia waktu tu macam mana. Kalau rakyat ni dia rajin dengan belajar agama, rajin dengan amal ibadat, maka ketahuilah raja dia pun begitulah. Tapi sebaliknya, kalau rakyat dia ni pagi-pagi hari lagi duk kecek bab masalah, ha, hari panggil ikutlah ni maksiat ko, maka ketahuilah pembesar dia pun begitu. Ha, kerana hok ketua-ketua ni lah dia akan bawa kepada anak-anak buah hok lain. Nampak ni. Boleh tahu situ lah. Ha, tu dalam kitab Munyatul Musalli Syekh Daud pun ada dah sebut. Ni, ha, berkaitan benda-benda tu. Dan manakala baik hati nescaya baik oleh zahirnya, mesti tak dapat tiada. Labudda, mesti. Maka kerana bahawa sebab apa begitu, inilah dianya. Mana kalau baik hati baik habis yang lain, ilah dia nya apa? Kerana bahawa so yang zahir itu selama-lama ada ia zahir itu mengikut bagi batin. Rakyat ni selama-lama dia tu mengikut bagi ketua dia. Ha, kalau ketua saat ni mendidik ke rakyat dengan kebaikan, kebaikanlah. Ha, dia skop yang lebih kecil kita boleh perhatikan benda tu ialah pada keluarga. Ha, kita lihat dalam keluarga kita ni, anak-anak tu macam mana terdorong. Oh, anak-anak dia hafiz Quran semuanya. Anak-anak dia tu hebat belaca, hebat belaka qiraat-qiraat. Ha, ketahuilah ibu bapa dia pun begitu. Kalau tidak begitu pun ibu bapa dia tu minat dengan benda begitu. Tapi kalau katalah anak-anak hidup kecek pasal movie kita ni, anak-anak duk kecek masalah Facebook ko apa semua, ketahuilah ibu bapa tu begitu. Ni,
Berpagi-pagi anak-anak menanya kata teh makan ni. Aku ketahuilah ibu bapaknya begitu. Berpagi-pagi anaknya menanya kata teh ibadat. Ketahuilah ibu bapaknya begitu. Berpagi-pagi anaknya dalam keadaan kelaparan kerana berpuasa. Ketahuilah ibu bapaknya begitu. Ukur nilai ye. Tidak semua tapi kebanyakannya begitulah. kerana bahawa yang zahir itu selama-lama ada, ia zahir mengikut bagi batin pada baik dan fasad rosak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Ni baru kita dah sebut tadi ni. Inna fil jasadi mudghah. Ya begitulah ulama ni bila nak sebut bab hati, bab ni, adalah hadis ni. Sebab ulama ani ulama kita bukan dia rekod-rekod sendiri, dia ambil pada Quran hadis belaka. Tapi kita yang nak syok rasa ani ulama ni pandai-pandai dia ni, tak ikut Quran hadis, ikut Quran hadisnya kita. Sebab tu bila ada dalam kitab hukum gini kita kata tengok dulu ada ke tak dalam Quran hadis. Dia ingat ulama ni buat gitu buat gini tak ada, tidak ikut Quran hadis lah tu. Adapun orang bila kata dalam kitab ni ada, memadai dah bila sebut kata dalam kitab ihya ada sebut. Dalam kitab ni ada sebut, memadai dah lah. Sebab mereka tahu hak disebut oleh ulama tu daripada tentu dah wahyu daripada Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka tak mereka reka dalam agama. Mereka yakin dengan ahli ulama. Orang lain ni, dia tak yakin dengan ahli ulama. Dia tak yakin. Bila dalam kitab, dia kata, dalam kitab ada pun, dalam hadis tak ada, dalam Quran tak ada. Jadi, ulama tu buat sendiri. Tetap agama. Inilah masalah masyarakat kita. Masyarakat kita ni rosak. Dengan merosokkan alim ulama. Dia puduhkan alim ulama. Sebab itulah tak heran zaman sekarang orang tidak ada rasa izah dengan alim ulama. Di antara faktornya beginilah. Orang yang mengajar, yang digelar dengan ustaz asatizah ni, membawa pembawakan yang tak sebenar lah kita kata. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha biha sairul jasadi wa idza fasadat fasada biha sairul jasadi ala harfu tanbih wa yal qalb. Artinya ada pada jasad seorang itu seketul daging. Apabila baik ia seketul daging, nescaya baik dengan dia, yakni dengan sebab dia. Dengan sebab seketul daging tu baik, maka baik dengan sebab dia tu segala jasa, yakni oleh segala jasa yang lain. Dan apabila binasa ia seketul daging tadi, nescaya binasa dengan dia segala jasa. Jaga-jaga. Dan iaitu apa dia seketul daging tadi? Ialah hati. Hatilah bila baik, kita baik habis yang lain. Apa ni? Ketua gitulah ketua. Sebab tu kita penting sangat pada ketua yang bagus ni. Penting sangat pada ketua yang orang panggil berkasih sayang. Penting. Sebab tu bila wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat duk bersibuk ngapo? Duk bersibuk dengan siapa dia kah akan jadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak sahabat ni gila jawatan kok? Tidak. Apa tu tak boleh nak tunggu kau sekejap dia sesal dulu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang sangat besar. Nak jaga ke agama. Sebab itulah pemilihan-pemilihan begini kita nak kena istighfar banyak-banyak. Nak mengundi pun sama lah. Nak mengundi. Tak lama dah kita nak mengundi ni. Boleh retas negeri, boleh buat gapo semua dah. Tak lama dah. Bukan nak suruh di siapa-siapa, tidak. Nak ayat kata bila kita nak menguni saat ni tu, kita banyak kaya dengan istighfar. Kita mohon mayajak dengan Allah Ta'ala. Lantiklah. Biarlah yang terpilih. Biarlah kita yang memilih ni orang-orang yang mana dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah Ta'ala ni, ni nombor satu. Walaupun dia saat ni tu dengan makhluk tu kurang pandai nak berpolitik, kurang pandai nak kecek,
Ha, kita ni orang pandai kecil nombor satu, orang dengan Tuhan ikut dia, dia dengan Tuhan kita tak tahu. Ha, ada satu cerita kami ingat lagi ketika mana kami mengaji dulu. Tok guru dia cerita, tok guru ceritanya ada satu gubernur ni dia bagus dengan masyarakat, dengan rakyat dia bagus dah. Tapi satu isu ni dia tak dapat nak tangani benda ni. Apa dia isunya? Isu masalah kecurian. Tak dapat nak tangani. Dia bagus dah, bagus dah dia gubernur ni. Ha, akhir sekali khalifah ni ambil orang lain ganti ke gubernur ni. Orang hok nak mai ganti ni, orang ni tak pandai nak muamalat dengan makhluk ni. Maksudnya tak seperti mana gubernur tadi lah. Ha, kalau pergi kedai kopi gap belanja ha, ni tak pandai. Jadi walaupun kita kata tak pergi kedai kopi lah, pendek katanya orang hok gubernur baru ni. Ha, jadi rakyat pun biasa-biasa. Ialah dengan orang gini. Ha, dia pun rakyat pada rakyat dia saat ni bagi nak atasi masalah pencuri ni, dia kata malam ni istihalah pada rakyat, jangan siapa-siapa keluar. Jadi rupa-rupanya pagi hari tu tengok ada mayat-mayat yang mati. Ha, apa dia? Rupanya malam tu dia bermunajat dengan Allah Ta'ala ni, supaya diatasi dengan masalah pencuri ni. Rupa-rupanya Allah Ta'ala datang ke dengan harimau memakai mereka yang mana duk berkeliaran lagi waktu malam tersebut. Ha, jadi hok tak dengar kata pun terbunuh sama. Jadi selesai isu tersebut. Nak kata dia saat ni tu dekat dengan Allah Ta'ala dapat mengatasi ke isu-isu tersebut. Tapi iyalah kita ni nak kena pandailah bila jadi orang atas saat ni. Dok dengan Allah Ta'ala tu nombor satu, dengan makhluk ni pun kena ada juga. Tak kira lah kita jadi tok ngulu ke, kita jadi orang-orang lebih besar lagi ke. Yang paling orang panggil tidak, kita ni menjadi ketua bagi diri kita. Patut lebih besarnya menjadi ketua bagi keluarga kita. Tu benda tu kita nak kena jagalah. Sebab benda namanya ketua ni tanggungjawab. Bila kita ada anak tiga orang, kita bertanggungjawab dengan tiga orang. Apa tanggungjawab? Nak tanggung di sini, tanggung makan minum, tanggung di sini dengan pelajaran, nak kena jawab di hari akhirat kelak. Kena jawab depan Tuhan, kamu buat kedok dengan apa? Apa ni? Inilah hati, hati enggak raja, ketua dah dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang mendakwa ia-ia mereka bahawasanya ada baginya mereka itu hati yang baik, yakni penuh dengan makrifat. Dia mengaku, dia kata ambo ni hati jujur, ambo ni hati bagus, ambo ni hati wali, padahal telah buruk zahirnya, tutup aurat pun tidak. Lepas tu dia kata kita ni baik dan lemah, aurat pun tak tutup. Dengan sebab mana kata buruk pada zahirnya ni? Dengan sebab meninggal akan segala taat yang zahir. Tinggal akan semaya apa hok Tuhan suruh dia, tinggal apa Tuhan teguh dia gidak buat. Maka orang itu pembohong besar sekali-sekali. Inilah pembohong nombor satu. Banyak ke dulu kita tak dengar. Setengah-setengah orang artis enggak. Dia kata saya ni tak pakai tudung pun hati saya baik. Masya Allah. Hati dia panggil dia tertipu dengan setan. Setan mari bisik ke dia lah tu. Sebab tu dia boleh jawab begitu tu. Bukan melekat mari tolong jawab ke dia tu. Setan kita jawab ke dia. Kalau orang kata kamu begini, mu kata beginilah. Mu kata saya ni walaupun hok zahir ni tak tutup aurat, tapi saya pemurah. Hati saya ni baik, bagus, jujur, amanah. Itu orang panggil waswah hok didatang oleh setan nak mengekalkan dia dengan maksiat pada Allah. Luar rosak, dalam tak payah kecek. Orang luar comel ni boleh tentu dalam comel. Apa tak lagi kalau luar dah huduh. Sebab itulah kita kena jaga, kena doa seperti mana doa Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa bersungguh-sungguh pada mengelukkan zahir dengan mengelukkan pakaian seperti pakai ia-ia seorang akan pakai ahli sufi. Mana pakai buruk, pakai ahli sufi kan, ahli sufah dia pakai pakai biasa, pakai orang tawaduk. Nah, dia tawaduk, dia tawaduk ni dia pakai apa, pakai biasa-biasa.
dan mengelokkan kelakuannya. Ha, jalan pun tunduk. Subhanallah, subhanallah. Ha, pergi buah tasbih. Ha, mengelokkan luar. Ni. Ha, dan membetulkan lidahnya. Wicom yang cakap be. Ha, sebut sikit, Masya Allah, subhanallah. Ha, bagus dah tu, bukan tak bagus. Ada yang kita kata tak bagus. Dan ni mengelukkan gerak diamnya. Dia we elukkan gerak diam dia. Nah, mana ni? Mengimbangkan gerak diamnya bagi comel cara bergerak, cara diam, duduk, duduk orang tawaduk naik ke, kita nampak Allah berjuruhnya. Dan pada ketika duduknya dan berdirinya sampai satung dan berjalannya dan meninggal ia akal batinnya. Ha, ni kosok juga ni. Maksudnya luar tu dia nak winapok dia ni orang berjuru, orang pondok, orang habaik. Ah, luar nak winapok rupa habaik ni. Ah, napok pakai serbanya, akan jubahnya. Tapi bang, batin dia tak jaga. Kalau kita lah ni, saya lah ni. Kok luar dia gak jaga betul lah. Kok dalam dia tu bersepuh siapa sarap. Kami tak tahu heavy comel lah kita. Kita nak bagi comel, nak bagi comel. Bukan kita nak tinggal semata-mata, tapi adalah benda-benda hak kita tak nak lawan. Kita minta dengan Allah Taala wi comel lah batin kami ni ya Allah. Ha, sebab tu antara hak amal hak sunnahnya mana? Kita nak pergi jalan masjid kan? Adalah al-azkai manawawi pun ada. Allahumma ja'al fi fi sam'ina nura wa fi basarina nura amamina nura khalfina nura wa tahnina nura wa fawqina nura wa ja'alna nura. Ha, tu minta cahaya tu. Allahumma ja'al fi qalbina nura, ya Allah beri bercahayalah hati kami. Sam'ina nura, basarina nura, penglihat pendengar kami. Ha, atas kami, bawah kami, depan belakang, nak kiri kanan, wi chome bercahaya, dia jadikanlah kami bercahaya ya Allah. Aduh. Kena doa lah, kena doa. Dia seafdal-afdal doa, dia seafdal-afdal zikir amalan ni, amalan yang maksud daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mana-mana alim ulama bagi amalan timur lah. Ya, timur dia beramal. Ha, ni. Kadang-kadang benda-benda tu ada dah dari al-azkar dan sebagainya. Cuma kita yang tak belak tak berjumpa. Nampak. Dan meninggal ia akan batinnya dipenuh dengan yang kotor, segala perangai habislah siapa sarap. Dan hina segala tabiat, tabiat ahwal batiniah dia tu. Maka itu orang setengah daripada ahli tasannu. Orang ahli tasannu yakni orang yang berpura-pura. Bertasawuf-tasawuf, tapi dia bukan tasawuf. Dia tak jaga pun batin dia. Dia tak jaga pun macam mana nak pelihara riak, takabur, sum'ah, ujuk, deki, hasad. Tak jaga pun. Dia buat tak tahu saja. Dia buat comel hot-hot luar dia ni. Ada pelorang buat nampak tawaduk dia. Dan riak yang berpaling daripada Tuhan. Maka itu orang setengah daripada ahli tasannuk. Buat berlaku berpura-pura dan dia tu riak yang berpaling daripada Tuhan. Paling daripada nak pada Allah Ta'ala. Maka takut olehmu akan diri kamu, hei saudaraku. Kita hok duduk-duduk dengar ni. Hok duduk dengar ni, tentulah kita ni orang-orang nak baik dah. Cuma baik luar saja, kau nak baik dalam sekali. Itu je lah. Ya tak ada orang-orang hok jadi maksiat tiba-tiba nak mari duk tengok orang duduk baca kita, tak ada. Jadi kita duk dengar lebih-lebih kurang ni
orang panggil kita yang nak pada kebaikan dah. Ha, tapi setara mana. Ha, maka kerana itulah musanif ni, ni kita highlight betul-betul lah ni. Maka takut olehmu akan diri kamu, hei saudaraku, bahawa engkau menutupi akan suatu daripada segala sifat kecelaan. Ha, munduk tasanuk buat pura-pura dengan supaya ahli supi, tapi dalam memu tu lebih teruk daripada puak-puak gangster. Ha, bukan dengan makna kalau kita tak kita buat lah pakai yang supi kita hak luar ni. Kita buat kerana moga dalam kita pun gangster dah. Ha, pakai gangster jugalah luar ni. Tidak begitu. Maksudnya kita usahlah baiki juga hak dalam kita. Sebab hak nak pakai ye luar kita ni dengan pakai ye sunnah nabinya, dengan pakai ye orang-orang solehnya, bukan semua orang juga dipilih dengan dok pakai ye dengan pakai ye ni. Bahkan orang malu nak pula, ada orang pakai serban nak pergi masuk mall ke apa semua nak beli barang ke apa. Malu. Jadi kita boleh berpakai ya begini, berjanguk dengan cara sunnah Nabi SAW ni, teruskan. Tetapi kita kena baiki ke hak dalam kita. Ha. Ni ada setengah orang salah faham. Oh, kalau kita gak kita buatlah pakai ni, kita ambil pakai jing cetek. Salah. Jikalau zahir bagi manusia nescaya adalah engkau malu daripada zahirnya, akan sebagai malu yang terjadi ia malu tu takut keji manusia. Jadi maksud katanya kita ni bila dah luar kita comel begini, patut kita merasa malu lah. Berkata setengah daripada arifin, orang dekat dengan Tuhan ni, orang sapa dengan Tuhan, tidak ada ahli supi itu supi hingga ada ia ahli supi itu dengan sekira-kira dikeliling dengan sekalian barang yang pada batinnya, barangnya itu sifat lah, sifat pada batinnya atas bekas makanan seperti atas bekas makanan seperti tembusi pada pekan. Seperti tambesi, tambesi pada makanan pada pekan. Tambesi pada pekan, pekan ni kedai lah. Apa ni? Apa tambesi? Ada tanda ni? Tak jelas. Seperti tambisi pada pekan, nescaya tidak malu ia seorang daripada nyata suatu daripadanya, daripada batin tu. Itulah ahli supi yang sebenar. Ni, ahli supi sana ia tidak ahli supinya hingga ada ia dengan sekira-kira dikelilingi dengan sekalian barang yang pada batinnya atas bekas makanan. Hok luar dia tu hok sama dengan dalam ni. Ha, begitulah. Seperti tabisi pada pekan, nescaya tidak malu ia daripada nyata suatu daripadanya, daripada hok batin. Ha, orang hok mana dia tasanuk tadi tu buat-buat supi sat ni, ha, dia dalam media lain. Jadi kalau orang tahu hok dalam media, dia malu. Sebab dia tahu keji. Maka jika tidak kuasa engkau bahawa engkau jadi akan batin engkau lebih baik daripada zahir engkau, maka sekurang-kurangnya bahawa engkau mempersamakan antara keduanya zahir dan batin. Nah, itu paling rendah. Paling rendah kita buat sama zahir kita dengan batin ni, biar sama-sama berjuru. Maka adalah menjunjung engkau akan perintah Allah Ta'ala dan menjauh engkau akan larangannya Allah, dan membesar engkau akan kemuliaannya Allah, dan bersegera engkau akan keredaannya Allah pada ketika sunyi, aneh, pada ketika tidak ada orang, dan pada ketika orang ramai, atas had yang bersamaan. Jadi kita buat kelakuan kita ni sama saja. Ada orang tak ada orang, nah kita tekun dengan ibadat pada Allah Taala, bukan sebab orang. Ha, itulah kita kena usaha. Tapi kalau kita dihadapi orang ni kita malu dengan keadaan maksiat tu pun, tak apa dah tu. Tapi kena winai lagi lah.
Ini kalau dihadapan manusia, kita tak ada rasa malu langsung dah buat maksiat, tinggalkan ibadat, itu teruk sangatlah. Dan pada ketika orang ramai atas hak, iaitu atas kelakuan yang bersamaan. Dan ini ialah awal tapak kaki yang menghadap akan dia, akan tapak kaki tadi oleh hamba pada jalan makrifat yang khosoh. Ini makrifat khosoh. Makrifat ammah ni hok kita duduk belajar ke ilmu tauhid tu makrifat ammah doh. Ya kenal Tuhan, reti ke hok mana wajib, hok mana mustahil. Ha ni kita nak pergi kepada makrifat khosoh. Secara khusus lagi. Jadi kalau kita ada dah duduk keadaan begini, maka kita telah orang panggil ada dah tapak kaki. Kita letak dah tapak kaki kita pada tempat tersebut. Maka ketahui olehmu akan demikian itu, demikian mana? Meletakkan tapak kaki, menghantarkan tapak kaki saat ni tu dengan Allah Ta'ala jua taufik, kita boleh duduk keadaan begitu. Rasa sama saja ada orang tak ada orang, kita tekun dengan ibadat, maka tu tak ada lah kecuali taufik daripada Allah Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Tak ada orang boleh taufik kecuali penolongan daripada Allah. Taufik yakni khulku kudrah ala ta'ati. Tuhan menjadikan kita kekuatan di atas nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Habis di situ qala al-musannif rahimahullah Ta'ala. Faslun, dan lazimkan olehmu akan diri kamu dengan memenuhkan segala waktu engkau dengan berbagai-bagai ibadat hingga tiada lalu oleh satu waktu daripada malam dan siang, melainkan adalah akan habuan daripada kebajikan yang menghabisi engkau akan dia, akan kebajikan padanya pada waktu tersebut. Dan insyaAllah kita akan sambung pula pada esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا اللهم فقهنا في الدين وعلم التأييد وجعلنا من بلدك المحسنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا